kantor Persija sebelahan dengan kantor PT Liga Indonesia. Nah, ini nih kantor PSSI itu yang saya tahu adanya di Kuningan, Jakarta Selatan. Itu dia tempatnya PSSI di situ. Tapi setahu saya juga itu bukan PSSI aja sih. Di situ ada kantor Persija juga, terus ada PT Liga Indonesia. Bukan Liga Indonesia baru ya, tapi PT Liga Indonesia. Satgas Anti Mafia Bola menggeledah kantor PT Liga Indonesia yang berada di Kuningan, Jakarta. Satgas menemukan beberapa fakta baru, yaitu ditemukannya pintu rahasia menuju kamar Joko Driono dan berkas-berkas kertas yang telah dihancurkan oleh mesin penghancur. Selain beberapa bukti yang ditemukan Satgas, ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah pertanyaan kantor siapakah itu? Mengapa ada kantor Persija di sebelah kantor PT Liga Indonesia? Dan mengapa kantor Komdis juga ada di sana? Ya, sebagaimana kita tahu, ini adalah kantor milik PT Liga Indonesia, operator kompetisi Liga yang menggelar kompetisi KPSI pada saat dualisme federasi. Jadi ini bukan kantor operator kompetisi yang sekarang. Operator yang sekarang itu namanya PT LIB atau Liga Indonesia Baru. Nah, kantor PT LI atau Liga Indonesia ini sudah lama tidak aktif lagi. Dan kalau teman-teman ingat, kantor inilah yang sering dijadikan Komdis atau Komisi Disiplin PSSI untuk mengadakan sidang. Di kantor inilah semua keputusan, sanksi, dan denda-denda untuk klub dibuat. Menurut Joko Driono, PSSI hanya meminjam ruangan itu untuk sidang. Jadi setiap ada sidang Komdis, ya PSSI pakai kantornya PT Liga Indonesia tersebut. Salah satu pegawai di sana menjelaskan bahwa kantor PT Liga Indonesia sejatinya terdiri dari dua lantai. Lantai atas digunakan untuk football issues, sedangkan lantai dasar digunakan sebagai kantor marketing Persija Jakarta. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini. Terima kasih, salam olahraga. Nah, ini nih kantor PSSI itu yang saya tahu adanya di Kuningan, Jakarta Selatan, tempatnya di apartemen Taman Rasuna, Kuningan. Jadi, kalau misalkan kita ada preskon, wartawan-wartawan preskon itu datangnya ke sini nih, di apartemen Taman Rasuna di lantai 2-nya itu ada ruko gitu di pojokan. Itu dia tempatnya PSSI di situ. Tapi setahu saya juga itu bukan PSSI aja sih. Di situ ada kantornya Persija juga, terus ada PT Liga Indonesia. Bukan Liga Indonesia baru ya, tapi PT Liga Indonesia dan lain-lain. Pokoknya di situ ada beberapa kantor yang ada di situ. Pokoknya nanti kita samperin deh. Di pojokan.